jalan-jalan ke Yogyakarta? Atau ada yang tinggal di Yogyakarta? Teman-teman sudah tahu kan kalau Yogyakarta disebut juga sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta. Disebut sebagai daerah istimewa karena berdasarkan sejarah dan sampai sekarang, Yogyakarta masih berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh sultan. Berkunjung ke keraton adalah hal yang tidak boleh teman-teman lewatkan jika berlibur ke Yogyakarta. Apalagi kalau kamu tertarik dengan cerita keraton. Tidak hanya memiliki sejarah yang menarik, budaya dan suasana Yogyakarta juga memiliki pesonanya tersendiri, teman. Sepertinya tidak akan habisnya kalau berbicara tentang Yogyakarta ya, teman. Belum lagi alamnya yang memesona. Semuanya bisa kita jumpai di Yogyakarta deh, teman. Di desaku terdapat hutan yang menjadi satu-satunya hutan adat di Yogyakarta loh teman. Istimewa sekali kan? Karena menjadi satu-satunya hutan adat, sudah pasti juga menjadi kewajiban aku dan warga desa untuk melestarikannya. Lebih tepatnya, kita semua wajib menjaga bumi kita. Karena bumi sudah baik memberikan kehidupan untuk kita semua. Cuplak suwong ngeteng melantar, mambu ketumbu guter, pak empon ela lele sopo guyung gele ake sir pong dele pengurung sir pong dele popong. Perkenalkan teman, namaku Aira Nurdiawati dan ini adalah temanku Brawijaya dan Clarence. Kami adalah anak-anak asli Desa Beji. Desa kami berada di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa kami masih asri kan teman? Apalagi di pagi hari, udara dingin, suara hembusan angin, dan sautan suara hewan dari alam menjadi satu kesatuan suasana khas pedesaan. Ayo dolan gini Mbak Sri ngewangi kita seru ayo. Yuk teman, ikut kami bertemu dengan perempuan hebat. Penasaran kenapa dibilang hebat? Nanti kamu juga akan tahu deh. Aku sama teman-teman mau bantuin ke Wonosati, boleh nggak, Bu? Boleh. Kebenaran Ibu juga mau bersih-bersih ke Wonosati. Ya. Nah, Ibu, Pak siap-siap dulu ya. Vita mau ikut nggak? Namanya Ibu Sri Hartini. Hari ini kami mau ikut Ibu Sri ke hutan adat Wonosadi. Yap, hutan adat satu-satunya yang ada di Yogyakarta. Ayo, kita berangkat. Jarak hutan dari desa kami sangat dekat. Cukup berjalan kaki 10 menit, kami sudah sampai di hutan adat.
kehidupan kami benar-benar berdampingan dengan hutan kan teman? Jadi, sudah seharusnya hutan ini kami jaga kelestariannya. Sekarang kita berhenti di sini ya, kita bagi tugas ya. Aira sama Pita nanti nyapu di sini, di jalan, di tangga ya. Terus Karen sama Bro Wijaya ikut Ibu untuk ngambil ranting-ranting itu ya, ngumpulin ranting-ranting yang sudah dipotong Ibu ya. Ya, yuk Aira nyapu sini, si Bro Wijaya sama Karen ke sini. Keluar masuk hutan untuk mengecek tanaman, membersihkan saluran air yang tersumbat, dan memastikan semuanya terjaga kelestariannya sudah menjadi aktivitas Ibu Sri setiap hari dalam belasan tahun terakhir ini, teman. Terus, Pit, dorong Pit, sana Pit, ke sana Pit. Menurut aku, Bu Sri kalau ke hutan sih baik, soalnya sering bersih-bersih hutan, terus jaga hutan, terus menanam pohon di hutan. Semua ia lakukan demi melanjutkan pesan bapaknya sebelum meninggal dunia. Dahulu bapak dari Bu Sri adalah perintis pelestari hutan adat Wonosadi. Dan saat Bu Sri masih kecil, selalu ikut bapak ke hutan. Jadi, ia tahu apa saja yang harus dilakukan. Setelah kepergian bapaknya, sekarang Bu Sri menjadi ketua penjaga hutan adat Wonosadi. Ya, sini. Beliau itu meninggalkan sebuah apa ya, kata-kata yang masih tertanam dalam hati sanubari saya yang berpesan, beliau berpesan, janganlah kita meninggalkan air mata untuk anak cucu kita, tapi tinggalkanlah mata air untuk anak cucu kita. Ayo, ayo kita ke mata air, sana. Satu hal istimewa yang ada di hutan adat Wonosadi ini adalah memiliki mata air, teman. Mata air adalah keadaan alami dengan melalui proses yang panjang sampai air mengalir keluar dari tanah dan selah bebatuan. Dan menjadi sumber air bersih yang berguna untuk kehidupan kita semua. Berarti kalau musim kemarau nggak ada yang kekurangan air ya, Bu? Iya, alhamdulillah di wilayah sekitar hutan Wonosadi ini tidak ada yang kekurangan air di waktu musim kemarau panjang. Bahkan di sekitar di bawah hutan Wonosadi ini masih bisa menanam seperti kacang, jagung, kedelai, itu yang aliran airnya dari hutan Wonosadi. Bisa dibilang tidak ada hutan, kehidupan jadi susah. Jadi, masyarakat di desaku membuat kesepakatan bersama untuk melestarikan hutan. Tidak merusak apapun yang tumbuh secara alami dan bergotong royong untuk menjaga hutan. Kalau nggak ada hutan kan nanti nggak ada air, terus udaranya panas. Jadi kalau nggak ada hutan nanti kita nggak bisa nyari air. Ngapain, Pak? Ini bikin rinding dari bambu. Kamu dari mana? Dari main. Ini bikin rinding. Kamu bisa main rinding enggak?
bisa. Nah, ini bikin rinding dari bambu betung, tapi yang sudah kering. Kalau ini jadi, kamu mainin ya. Satu lagi cerita istimewa dari desaku, namanya rinding gumbeng, alat musik tradisional yang berasal dari desaku. Berdasarkan cerita turun-temurun, rinding gumbeng sudah ada sejak ratusan tahun lalu, bahkan sebelum adanya logam. Coba lagi, getul, getul, getul gitu. Nah, udah bisa itu. Tidak hanya menjaga hutan adat saja, Busri juga menjalankan amanat dari bapaknya untuk melestarikan kesenian rinding dengan mendirikan Sanggar Rinding Gumbeng Gluri Seni. Ya, selain pegiat lingkungan, Busri juga pegiat kesenian tradisional, teman. Ibu Sri benar-benar perempuan hebat ya. Awalnya alat musik ini dimainkan untuk mengiringi tradisi Mboyong Dewi Sri. Saat panen, petani mengarak hasil bumi sambil memainkan rinding gumbeng. Dalam kisah Jawa, Dewi Sri melambangkan Dewi Kesuburan. Jadi diharapkan dapat membawa kesuburan dan hasil yang melimpah pada musim panen selanjutnya. Suara suling kumandang suara ne tak deng. Atuli tepena unine. Di salah satu sudut rumah Busri inilah, aku dan teman-teman sering berlatih rinding gumbeng. Kesenian ini sudah berkali-kali dipentaskan loh teman, dengan tujuan agar terus dapat bertahan dan berkembang. Bahkan, rinding gumbeng pernah tampil di Istana Negara saat perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun 2022 lalu. Dang 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 dang. Alasan lain kenapa hutan Wonosadi ditetapkan sebagai hutan adat, karena di sini memiliki tradisi yang setiap tahunnya dilaksanakan oleh semua masyarakat sekitar hutan Wonosadi. Tepatnya setelah panen raya, namanya Sadranan. Nah, sekarang aku tunjukkan ya ke teman-teman. Apa saja sih yang dilakukan saat sadranan? Tapi ini hanya contoh sederhana ya teman. Karena kalau aslinya pasti akan lebih banyak lagi orang yang ikut dan juga lebih banyak hasil bumi yang disiapkan. Seperti upacara adat lainnya, kita siapkan anyaman yang berisi hasil bumi. Biasanya setiap warga juga menyajikan hasil bumi seperti singkong, jagung, dan juga lauk pauk. Tidak hanya hutan, sumber air di desa juga menjadi salah satu tempat yang didoakan sebagai rasa syukur desaku tidak kekeringan. Dahulu kala, desaku menjadi tempat mencari aman keluarga kerajaan Majapahit, yaitu Rara Resmi bersama dua anaknya, Onggoloco dan Gading Mas. Mereka menyamar menjadi rakyat biasa dan bercocok tanam di hutan Wonosadi. Tiap kali Pangeran Onggoloco mengolah lahan, sang ibu selalu membawakan makanan. Kiriman makanan diberikan mulai sehari sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, hingga setahun sekali. Menurut sejarah, kiriman makanan itulah yang kemudian warga mengukirnya dalam tradisi budaya bernama Sadranan Wonosadi.
Dulu hutan Wonosadi pernah rusak dan gundul, teman. Kata Ibu Sri, saat kondisi hutan masih gundul, hanya tersisa 4 pohon saja. Dan itulah yang menjadi pohon khas hutan adat Wonosadi. Kalau dilihat dari besarnya, umurnya mungkin sudah ratusan tahun, teman. Coba aku peluk bersama teman-teman. Kira-kira sampai tidak ya mengelilingi pohon ini? Ya, hati-hati. Hati-hati, awas banyak duri. Selain menjaga, mari kita menanam pohon, teman. Setuju kan, teman? Kalau pohon adalah makhluk hidup sejuta manfaat. Karena seluruh bagiannya sangat berarti untuk kehidupan manusia. Pohon memberi kita oksigen untuk bernafas, memberi kayu dari batangnya, memberi makanan melalui buahnya, dan dapat mencegah banjir dan longsor dengan akarnya. Menurut aku penting menanam pohon. Kalau nggak ada pohon, kita kehabisan air. Kalau nggak ada air, kan kita haus. Bisa dibilang kalau kita menanam pohon sama juga dengan menanam kebaikan. Setuju, teman? Jadi, sudahkah kamu menanam kebaikan? Masih dengan latar belakang yang sama, karena daerah Gunung Kidul dulunya adalah jejak sejarah perjalanan dari keluarga kerajaan Majapahit, jadi di sini banyak sekali teman-temanku yang beragama Hindu. Pura tempat mereka beribadah ini juga termasuk pura lama, yang juga menjadi tujuan wisata religi umat Hindu loh teman, namanya Pura Bhakti Widi. Prasadastiti sarira siwa suci nirmalaya namaswaha. Keberadaan hutan adat juga sangat berarti untuk teman-teman Hinduku. Ingat mata air yang di awal tadi kami tunjukkan ke teman-teman? Yap, mata air Pok Emblem juga digunakan untuk upacara keagamaan umat Hindu di sini. Dalam berbagai perayaan, umat Hindu akan datang ke hutan Wonosadi untuk mengambil mata airnya. Perbedaan tidak membatasi kebahagiaan kami, teman. Justru pertemanan kami menjadi indah dan penuh warna. Aku harap keistimewaan ini juga ada di sekitar teman-teman semua, agar damai mengelilingi kita. Hahaha, rasanya tidak ada habisnya aku bercerita tentang keistimewaan desaku, teman. Yang satu ini adalah Watu Gendong. Batu besar tempat aku bermain ini bukan batu biasa loh teman. Bukan batu biasa karena menurut penelitian, batu ini adalah pecahan gunung api purba yang berusia jutaan tahun. Kata Watu Gendong sendiri merupakan bahasa Jawa, yang artinya batu yang digendong. Untung tempatnya tidak jauh dari rumahku, jadi aku bisa main setiap hari bersama teman-temanku di sini. Thank you.
Memang tidak ada habisnya ya cerita dari desaku, teman. Hihihi. Itu karena desaku adalah rintisan desa mandiri budaya. Alasan kenapa desaku mendapat predikat itu karena desaku sudah menjadi desa wisata, desa budaya, dan desa prima. Dan itu semua harus kami pertahankan. Bukan cuma mempertahankan predikat desa mandiri budaya saja, tapi lebih ke melestarikan apa yang sudah orang tua titipkan untuk kita. Kami ajak untuk mencintai budaya kami, jadi jangan menganggap budaya kita itu yang tinggalan warisan orang tua itu adalah budaya yang kuno, tapi itu adalah budaya yang perlu kita lestarikan, wajib kita hormati, dan masih kita uri-uri seperti itu karena mengandung banyak makna dan filosofi. Sehingga mari kita cintai budaya kita dan kita belajar untuk melaksanakan di keseharian kita. Teman, kita harus sadar kalau negeri kita tercinta ini kaya dengan budaya dan alam yang memesona. Tidak akan ada habisnya deh kalau membahas tentang Indonesia. Menjaga, merawat, dan melestarikan semuanya bisa kita lakukan dari hal sederhana kok, teman. Kita juga bisa melestarikannya dengan mencari tahu nilai yang terkandung di dalamnya dan menceritakan kembali pengetahuan tersebut. Karena kalau bukan kita yang menjaga warisan budaya, siapa lagi? Anda merasa remeh dan malu untuk melestarikan dan menjaga hutan ini karena kita sangat tahu sangat besar manfaatnya hutan ini, dan janganlah lupa dengan amanah nenek moyang kita untuk anak cucu kita besok. Kita jangan meninggalkan air mata, tapi tinggalkanlah mata air.